Esther dia tadi sangat suka main setiap karusel-karusel. Sekarang dia mulai nangis dan takut sekali dengan karusel-karusel ini. Jadi, aduh, saya rasa ini sesudah ini dia tidak akan mau main hal-hal lain. Jadi itu sangat sedih ya. Itulah, aduh. Boleh bawa kamera jadi taruh di sini ya. Ini memang luar biasa. This was insane. Selamat menikmati kembali ya. Sekarang kami naik sampai 32 meter tingginya dan akan dapat pemandangan yang memang luar biasa, tapi ini mulai hujan juga. Harus bilang ya, Mickey Funland sudah memang luar biasa. I'm impressed. Dan saya juga merasa nyaman dan itu sangat baik. Favorit saya tsunami, itu memang luar biasa. Suara monyet belakang di sini, selama datang ke Gunung Sebayak. Kami sedang mendaki Gunung Sebayak ini. Itu luar biasa. Saya sudah naik gunung ini 7 kali sebelumnya. Jadi ini kali ke-8, tetapi sudah 5 tahun yang lalu pas saya mendaki ini. Jadi ini sangat menarik. Bisa mendaki lagi di sini. Ayo, kita naik gunung. Inilah kami, sudah mulai dekat sama puncaknya. Itu sangat menarik. Dan kami sangat untung sekarang soalnya ada matahari. Mungkin hari ini kami bisa pergi ke tempat paling tinggi kalau ada waktu. Tapi cuaca sangat baik. Itu untung soalnya di sini sering hujan. Dan tadi malam sudah hujan sepanjang malam. Jadi ini sangat enak. Tapi ada bau di sini ya. Sangat bau dari fosfornya. Danilo, is it nice? Yes. Kebetulan tempat ini itu tempat pertama kami pergi jalan-jalan di luar kota Medan pas kami pindah ke Indonesia 7 tahun lalu. Pas itu kami cuma ada satu anak, Hanna, kami bawa dia ke atas. Ini satu foto dari itu. Saya upload di Instagram kemarin. Tapi sekarang kami balik, ada anak 3. Tidak bisa bawa bertiga ke paling atas. Tapi ya, Baba, ini memang luar biasa, sangat bagus. Dingin, eh? Dingin. Ayo, kami harus pulang. Harus turun. Siap, siap. Inilah
hidup kalau naik gunung dan hal-hal lain sama anak ya. Menggunakan banyak waktu dalam perjalanan untuk motivasi dan istirahat.